Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gengs. Jumpa lagi dengan saya di channelnya Hendra Bagol. Channelnya seputar jual beli mobil bekas. Dan di video kali ini, saya akan menceritakan perjalanan saya kemarin ke Bekasi untuk mengantarkan Pajero Exit, Pajero Sport Exit 2011 yang ada di video saya sebelumnya di stock ready semuanya, stock ready dagangan kita ada di video itu. Dan kita berangkat memang malam kemarin, jadi saya tidak dokumentasikan perjalanannya dikarenakan juga tidak memungkinkan waktunya dan pencahayaannya serta juga untuk keselamatan kita di jalan ya. Dan sampai sana kita sampai di tempatnya RJ Mobilindo, tempatnya Om Rijal ya, ownernya RJ Mobilindo, Om Rijal. Dan sampai sana saya upload stock ready dagangannya di garasi RJ Mobilindo. Di antaranya dia juga ada PW Golf sama Grip tahun 2000 kalau tidak salah, Grip Corolla. Ini mobilnya sana juga bagus-bagus, serta ada mobil sejuta umatnya juga, MPV yang familiar, ada Xenia, serta ada untuk medium apa untuk segmen SUV ada Fortuner juga ya, serta yang kita antarkan ini ada Pajero ya. Seperti apa stock ready di garasi RJ Mobilindo, serta sayang sekali pas kita review ownernya tidak bisa mendampingi karena beliau ada urusan sendiri ya. Jadi untuk kalian yang wilayah Jabodetabek, jangan khawatir bila kalian mau pesen unit, mau cari mobil bekas, silahkan yang setelah menonton video ini bisa kalian datang, alamat lengkap ada di video serta nanti saya cantumkan di deskripsi. Bisa langsung kalian mampir-mampir atau tanya-tanya dulu ke WhatsApp saya yang saya cantumkan di deskripsi, nanti saya sambungkan lagi ke Om Rijal, ke ownernya ya, untuk kalian yang di wilayah Bekasi khususnya, Jabodetabek umumnya ya. Dan jangan lupa untuk sharing seputar mobil bekas, harga mobil bekas maupun pilihan apa kalian mobil impian kalian ya, silahkan di sharing di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like jika menyukai video ini. Oke, jangan lama-lama untuk opening ini, kita langsung saja ke video di RJ Mobilindo. Oke, siang ini kita di RJ Mobilindo. Berderet mobil sudah kalian lihat. Pertama ini ada Honda City yang kita akan bawa ke daerah tahun 2007, transmisi manual City GD8 ya, IDSI. KM-nya 90 ribuan loh. Ya, ini ada Fortuner. Ada Grid Corolla juga, Corolla All New tahun 1999. Manual, pajaknya bulan 10, KM 250, kelengkapan manual book, service book masih ada, harganya 63 juta ya. Untuk kalian yang berada di wilayah Bekasi khususnya Jabodetabek umumnya, bisa kalian kunjungi RJ Mobilindo di Jalan Mandor Demong, Kecamatan Mustika Jaya, Kabupaten Bekasi Timur. Grip atau Toyota Corolla All New ini tahun 99 ya, dengan lampunya kondisinya sangat bagus, lampunya juga masih bening. Ini ada PW Golf MK6 TSI Matic, transmisinya tahun 2011, merah merona ya. Kalau yang Rizky Motor punya ini warna putih yang sudah saya review di video saya sebelumnya. Kelengkapan manual book, service book, kunci cadangan masih ada. Untuk harga
Ini 130 juta. Sayang sekali kita tidak bisa berbincang dengan ownernya RJ Mobilindo. Dan di sampingnya ini ada Toyota Fortuner segmen SUV dari Toyota ini. Fortuner G, transmisi matic diesel tahun 2012. Ya. Pajak nomor polisi A, pajaknya bulan 9. Dash ya, tahun depan. Kilometer 147. Dan ini Pajero yang kita bawa dari daerah ya, teman-teman. Serta ini ada Ayla. Ayla-nya belum dapat bocoran. Jadi belum saya kasih spesifikasinya ya. Kita beralih ke belakang aja. Kita ke baris belakang. RJ Mobilindo ini selain yang saya review juga nanti ada GSR-S juga. GSR-S 2009. Intinya mobil yang lain ada, tinggal kalian pesan aja sesuai kebutuhan ya. Tinggal kalian booking aja sesuai kebutuhan, mau yang MPV, sejuta umat, atau stiker, atau SUV. Jadi untuk di Bekasi ini memang rata-rata matic, karena memang untuk jalannya sendiri sudah begitu padat ya. Ini ada Yaris. Ada Yaris Bakpao. Ini ada Xenia R Deluxe manual tahun 2015 warna hitam. Kilometer 58.000, kelengkapan manual book, service book, kunci cadangan masih ada. Ini Xenia R Deluxe manual tahun 2015 juga, sama beda warna, hanya beda warna saja ya, silver sama hitam. Untuk Honda City-nya ini, wow, kilometer 90.000 untuk kategori tahun 2007, masih begitu rendah ya kilometernya. Selain yang saya sebutkan tadi, ada juga GSR-S tahun 2009, Matic tahun 2009, pajaknya bulan 3 tahun 2022, harga 115 juta. Mobilnya saat ini masih di bawah ownernya ya. Masih sedang menuju perjalanan ke sini. Oke, untuk perjalanan saya di RJ Mobilindo Brebes showroom, untuk Ayla ini bisa kalian kepoin lewat WhatsApp saja. Kemarin juga ada yang pesan sama saya tapi lupa ya. Daerah Bekasi juga ada yang pesan city car Ayla seperti ini, tapi yang elegan mintanya. Oke, dari saya Indra Bagol, cukup sekian dari RJ Mobilindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.